Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Aksama Kerplok. Oke, kali ini saya sudah ada motor Honda Legenda. Motor ini businya dol atau selek. Kemudian diganjel pakai seng. Akhirnya masuk ini sing anyar gitu. Gasernya kayaknya masuk ke dalam ruang bakar, mengakibatkan mesinnya macet. Akibat karena kemasukan seng ini, teman-teman. Kemasukan seng, penambahan lubang. Ke teman-teman, kalau yang punya motor lubang busi nyedol, sebaiknya bawa langsung aja ke bengkel bubut. Ya. Akibat macet. Jangan diakal-akal pakai seng. Akibatnya bisa seperti ini, teman-teman. Motornya macet, masukan ini ganjalan, serpian ganjalan busi. Pengapian. Untung teman-teman ini klepnya tidak melengkung, Ya teman-teman. Oke, teman-teman, seperti ini, teman-teman. Businya dol. Enggak bisa ngedrat atau enggak bisa diulir. Coba buat teman-teman yang punya kejadian seperti ini, saran dari saya segera bawa motornya ke bengkel bubut atau bawa ke ahlinya supaya tidak fatal akibatnya. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.